Hanya pangeran yang seharusnya berlomba. Mungkin seorang putri bisa melakukan yang dilakukan pangeran jika terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Menurut ibu, aku bisa masuk tim? Ibu tahu kau bisa, Sofia. Yang terpenting adalah yang ada dalam pikiranmu. Ember, semuanya di sini. Aku tahu. Untung aku mengenakan tiara derbiku. Oh, dia di sini. Pangeran Hugo. Ini adalah harinya. Kau sudah siap, Sofia? Semoga berhasil, Sofia. Terima kasih, Ibu. James, kenapa banyak sekali yang menonton? Mereka ingin tahu apakah seorang putri bisa masuk tim. Tunjukkan pada mereka. Oke. Kau siap, Minimus? Siap untuk apa? Putar balik dan kembali ke kandang? Oke, ide yang bagus. Minimus, kita akan melakukan ini dengan hebat. Aku tahu itu. Selamat datang di perlombaan uji coba derby terbang. Seperti yang sudah diketahui, dua pengendara pertama yang melewati garis finish akan mendapatkan tempat di tim derby terbang sekolah persiapan kerajaan. Tanpa keraguan lebih lanjut, kuda-kuda, siapkan sayap kalian. Bersiap. Mulai. Dan mereka terbang. Terbang, Minibus. Yeah. Pangeran Hugo di posisi pertama dan Pangeran James tepat di belakangnya. Ayo, Hugo, ayo. Kejar dia, Minibus. Yeah. Putri Sofia mengejar dan berusaha masuk ke dalam rombongan. Tampaknya kita harus menyingkirkan Tuan Putri dari perlombaan ini. Pangeran Hugo melakukan itu dengan sengaja. Sampai jumpa, Tuan Putri. Itu tidak benar. Maaf, Hugo. Apa kau baik-baik saja? Iya. Apa yang kau lakukan? Naik kembali ke kudamu. Apa gunanya, James? Aku sudah gagal. Pergilah, kau masih bisa menang. Begitu juga kau. Aku tidak akan melewati garis finish tanpamu. Ayolah, Sofia. Cepat. Tuan Putri kembali ke dalam perlombaan. Ayo, Sofia. Sofia dan James telah mengejar rombongan dan melewati mereka, tapi Hugo masih memimpin. Itu dia, Hugo. Dan itu menaranya. Oh, ayo cepat, Sofia. Kalahkan Hugo. Kau pasti bisa. Ayo. Oke, kita akan melakukan ini. Ayo cepat, Minimus. Kita bisa melakukannya. Oh, aku tidak yakin. Aku yakin sekali. Ya. Kita coba. Bagaimana mungkin? Wow! Dia hanya harus melewati Hugo dan dia akan menang. Dan memasuki lintasan final adalah Hugo, James dan Sofia saling berdekatan. Ayo, Sofia. Ya. Baiklah, Minimus. Ini saatnya. Sofia dan Pangeran James memenangkan perlombaan uji coba ini dan berhasil masuk dalam tim sekolah. Luar biasa, Minimus. Kita menang. Kita benar-benar menang. Itu artinya mereka berharap kita memenangkan perlombaan berikutnya dan berikutnya lagi. Sepertinya aku harus berbaring. Oh, Minimus. Oh, terima kasih, James. Aku takkan bisa melakukannya tanpamu. Aku juga. Aku tidak akan bisa masuk dalam tim jika aku tidak berlatih bersamamu. Selamat. Dengan ini kupersembahkan pada kalian sebuah seragam.